kabar? Baik. Kamu mau kemana, Di? Ke pasar tuh beli baju baru. Oh, yaudah deh. Selamat belanja ya. Iya, terima kasih. Kamu nggak beli baju baru? Udah, tahun kemarin. Yang itu juga masih bagus. Enak, nanti keburu siang. Yuk. Dulu tiap lebaran, gue selalu dibagiin baju sama ibu panti asuhan gue. Baju baru? Bekas. Tapi dicuci dulu sama ibu panti, jadi kayak masih baru. Bunda gue juga sayang banget sama gue. Dia seneng banget ngajak gue ke supermarket. Belanja? Enggak. Bunda gue jadi kasir di supermarket itu sebelum dia meninggal. Kalau lo Juk? Hadiah pertama dan terakhir yang gue terima dari emak, kaos kaki totol-totol merah. Gue tahu sebenarnya dia sayang banget sama gue. Tapi kenapa dia masih gak mau nerima lo pulang? Malahan hobi banget timpokin lo. Tahu tuh, gue juga gak ngerti. Mungkin dia pernah bercita-cita jadi atlet lempar lembing kali. Gue ingetin ya bang ya, kalau gue lagi ngamukin si Juki, lu jangan sok ngebelain dia. Gue kan kasihan sama tuh anak po. Setiap kali pengen ketemu, mpok ngamuk. Bukan urusan lu bang. Kenapa sih? Si Juki kan udah berkali-kali minta maaf. Masa empok gak mau maafin? Lu gak tahu sejarahnya sih, Bang. Cuman gue yang tahu kenapa gue gak bisa nerima dia lagi. Emang Juki salah apaan sih, Pok? Pokoknya salahnya banyak. Makin manis aja kalau lagi cemberut. Tadi gelisah amat. Tahu nih, kaki gue tiba-tiba kram. Maaf Pak Ustadz, si bos nanyain naskah yang buat syuting sudah selesai ditulis apa belum. Nyaris selesai. Ini saya lagi tulis bareng sama istri saya. Bilangin sama Pak Koang, insya Allah besok jadi syuting. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop. Kurang greget. Kalimat-kalimatnya terlalu singkat. Katanya tadi kepanjangan. Sekarang kependekan. Informasi jadi banyak yang hilang. Pemirsa butuh informasi yang lengkap, apalagi soal agama. Kurang-kurang
bisa sesat dan menyesatkan. Yaudah deh, papa aja yang ngetik. Dari tadi mama disalahin terus. Ini nih, Ma. Mana? Kalau bisa pakai terlalu di tempatnya dong, Ma. Mana? Kiri. Terus. Kiri. Terus. Kelewat, Pak. Kelewat. Mundur dikit. Pelan-pelan. Stop. Kena juga akhirnya. Lulus apa lagi, Ma? Ya, Papa mau nulis apa? Gantian dong Mama yang nulis. Masa Papa terus? Tapi janji ya, jangan berkomentar apa-apa sampai Mama selesai nulis. Fadl, silakan. Itu, Ma. Itu bagus kok. Mama boleh nulis lagi nggak nih? Papa nggak pernah ngelarang. Kenapa kamu? Nggak berasa ya? Berasa apa? Terlalu sibuk sih, jadi nggak berasa apa-apa. Ada apa sih, Ai? Jangan main tebak-tebakan deh. Kaifa lagi repot nih. Tahu ah. Mungkin lagi kangen sama Azam. Terlaluan. Nggak ada yang inget ulang tahun gue. Pada mikirin apa aja sih? Ya, lo pada ngapain sih? Kayak anak kecil aja lo. Enak. Woi! Lo anterin tuh kembang ke rumah Pak Lurah. Lo aja. Gak mau, males. Lo aja, Rong. Udah sering. Bang Jack aja deh. Lo pada kenapa sih? Kalau lo kagak anterin, ntar sore lo bertiga kagak makan. Masya Allah, ay, itu anak nguekin gue. Asik aja main sendiri. Mungkin lagi pada butuh perhatian, Bang. Ada kalanya mereka merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Gue juga udah lama ditinggal mati sama ibu gue. Tapi kelakuan gue gak kayak begitu-begitu amat. Ini sih bener-bener kayak anak kecil. Lo bayangin gak? Tendang-tendangan, uber-uberan, ketawa-ketawa kayak anak kecil. Nyebelin banget. Gue jadi pengen nabokin aja bawaannya. Lagi pada mengenang masa kecil kali, Bang. Kangen sama ibu. Menjelang lebaran gini, banyak loh orang yang mendadak inget ibu. Weh, Pak Ustadz ada di rumah nggak? Ada, sama Kak Iva. Lagi bikin naskah syuting. Dari subuh nggak selesai-selesai. Berantem terus. Nah, kalau begitu, mendingan gue nggak usah mampir aja kali ya. Ayo ke pasar dulu ya, Bang. Weh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang. Ya? Gak boleh ada yang tahu ya. Apa, Ay? Hari ini Ayah ulang tahun. Subhanallah. Semoga lekas sembuh ya. Maksudnya semoga diberikan kesehatan lahir batin.
kesehatan iman, amin. Enteng jodoh, cepet nikah, amin. Kadonya belakangan ya, amin. Makasih ya bang. Dorong ya gua denen. Tuh. Bu. Kakak enggak dibeliin baju baru lagi ya? Ini apa? Ibu kan lagi buatin kalian baju baru. Baru ditambal. Nanti kalau kita ada uang, Ayah pasti bakal beliin kita semua baju baru, ya? Udah lama Ayah enggak punya uang. Din, tiba-tiba rindu kali awak sama Pak Jalal. Baru aja dia sehari pergi umroh, tapi rasanya udah setahun. Terang aja lu kangen, udah gak ada ngasih lagi duit ke lu. Ya kadang-kadang awak berpikir, walaupun Pak Jalal itu orang yang menyebalkan, tapi dia adalah orang yang paling kaya di kampung ini, dan selalu memberi uang ataupun pekerjaan untuk kita. Jangan terlalu memuji-muji dia dah. Orangnya udah jauh, nggak ada harapan lagi. Ya tapi kau masih punya harapan, Din. Setidaknya Korps Hansip kau ini bisa menerima THR, tunjangan hari raya. THR? Baru kupikiran gua. Ya tak pun kau pikirkan, kau pun pasti mendapatkannya. Dari kecamatan, kelurahan. Itu sih emang udah wajib, Srul. Yang gua maksud THR dari warga. Gua ini kan aparat pengabdi masyarakat. Tiap malam gue jagain harta benda dan keselamatannya. Masa cuma dikasih kado terima kasih doang? Ya tapi kan kau tak pernah ronda di sekitar rumahku, Din. Apa yang mau dijagain rumah lu, Srul? Lu tinggal seminggu juga gak ada yang nyolek. Ya berarti awak tak berkewajiban untuk kasih kau THR, ya kan? Ngacak lu, Srul. Bewok lu aja gak terawat. Lu mau duit gak? Ngikut gua. Kemana, Din? Kita satronin para wajib pajak di kampung kita ini. Let's go! Dek, abang pergi dulu ya. Kemana, bang? Ya, kerja. Doain supaya berhasil, ya. Amin. Cepatlah. Astagfirullahaladzim. Berhenti. Matiin tuh air. Zolim tuh namanya. Astagfirullahaladzim. Lo mikir gak sih? Air lo buang-buang cuma buat mainan doang. Kita lagi mandi, bang. Diam lo. Lo ngerti agama gak sih? Kita wudu aja nih, gak boleh boros air. Sekarang malahan lo buat mainan. Apa bukan zolim tuh namanya? Bang Jack belum pernah ngajarin yang kayak begitu. Sekarang gua ajarin. Lo tuh gak pantas kelakuan lo kayak begitu. Masih banyak orang yang kekeringan, perlu air. Air malah sekarang lo buang-buang. Lo bisa bayangin gak perasaan orang-orang itu yang kekurangan air? Astagfirullahaladzim, gua malu punya murid kayak lo. Kita bertiga gak pernah malu punya guru kayak abang. Kalau abang malu sama kita, mendingan kita pergi aja. Lu pergi yang jauh. Pergi. Ayo. Ya udah. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Mau kemana kita sekarang? Ongkos nggak punya, tujuan nggak ada. Balik ke keluarga kita masing-masing dong. Lu sih enak punya emak. Kita berdua yatim piatu. Ada sih gua abang, tapi lagi buron. Heh, kita adalah orang-orang yang teraniaya. Ngomong apa sih lu? Siapa yang menganiaya kita? Nasib, ingat. Doa orang-orang yang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah. Ayo kita berdoa. Boleh. Cel, lu pimpin doanya. Oke. Ya Allah, Engkaulah pemilik bumi ini, tapi Engkau tidak pernah mengusir makhluk-Mu dari muka bumi ini. Ya Allah, berikanlah kami tempat yang layak di bumi-Mu yang luas ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Keren gak doa gue? Keren. Terus kita kemana sekarang? Tahu. Biar Allah yang nunjukin jalan kita. Arah sini, kita ke Masjid Istiqlal. Ngapain? Ngecat menara. Ngelamar kerja, jadi merbot. Ke arah sini, kita jadi TKI gelap. Arah sini, kita kembali jadi kriminal. Arah sini, parkir sementara di rumahnya Juki. Gila lo, cari mati namanya. Kemarin aja kita baca ayat kursi, makin gila mak gue ngamuknya. Manusia itu selalu berubah, Juk. Siapa tahu mak lo dapat hidayah dari Allah dan nerima lo balik lagi. Gue sama Chelsea nebeng ya. Kita mulai. Rumahnya Juki. Ulang, coba. Rong. Tuh, kan? Rumah lu, Juk. Bisa gitu ya? Coba gua sendiri sini ya. Gua. Tuh, kan? Rumah lu, Juk. Iya ya. Ya udah, kita ke rumah lu aja, ya. Ayo. Alah, mak. Cemananya abang ini? Macem-macem aja. Gua enggak ada maksud ngusir tuh anak-anak. Bukan abang yang mengusir tiga bedebah itu. Tapi setan amarah yang ada dalam diri abang yang melakukannya. Gawat. Ngusir orang di bulan Ramadan hanya akan membatalkan puasa. Jangan ngaco kau, Den. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan intim. Gue nyesel. Lu kan semua tahu kalau gue tuh sayang sama anak-anak. Mereka juga sayang sama abang. Terus, gue mesti ngapain sekarang? Abang doain aja apa yang terbaik buat mereka. Kalau memang ada jodoh, mereka pasti balik. Ya udahlah, kalau gitu kita serahkan aja sama Allah. Perbanyak istighfar dan sedekah, tawakal, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Masih banyak yang harus kita pikirkan atau kita kerjakan, Bang. Misalnya THR. La ilaha illallah. Lailah, mati kita dimampun. Mati kita dimampun.
Kau itu terlalu cepat mengatakan soal THR itu, Den. Waktunya itu belum tepat. Untung aja ada si Ajam yang bisa menghalangi amukan Bang Jack. Sensitif banget orang. Kalau belum siap bayar THR ya udah, gua juga ngerti. Tapi jangan pakai nyabut golok segala dong. Den. Jadi sekarang kemana kita, Den? Capek gua melu. Sekali-sekali gantian. Gua nanya lu dong. Ya tanyalah. Kita nyari THR kemana sekarang, Sul? Ya enaknya kemana, Din? Nanya lagi. Payah lu lah. Din. Bahasanya terlalu lincah, mah. Kita bisa kehilangan wibawa. Ini akrab, bukan terlalu lincah. Kalau dialog-dialog kita kelewat jaim. Apa itu jaim? Jaga image. Kalau kelewat jaim, penonton akan merasa ada jarak dengan kita. Menurut papa, jaga image itu perlu, mah. Dengan demikian... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lagi si Udin? Kagak tahu apa kita lagi heboh? Orang ngasih salam kok diketusin. Gak boleh gitu ah. Ramalnya lagi cerah nih Pak Ustad. Lu kayak ramalan cuaca aja banyak salahnya. Gua lagi sibuk nih, ada apa? Kau bilang aja, Den. Oke. Begini Pak Ustad, singkat aja. Kedatangan kami mengemban amanah penting yang berasal dari jeritan pengabdi masyarakat. Lebih lengkapnya akan diungkapkan oleh Saudara Asrul. Fadl. Pak Ustadz, sebagaimana sudah tradisi di masyarakat kita, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka... Panjangan lo ngomong. Bagi THR dong Pak Ustadz. Nggak ada, oke? Oke. Mungkin bukan THR, Bang Udin. Insya Allah, kalau nanti honor syuting saya sudah keluar, ada deh sekedar hadiah untuk Bang Udin dan Mak Asrul. Gak apa-apa kan, Pak? Ih, terserah Mama. Itu kan duit Mama. Asal jangan ngambil dari bagian Papa aja. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu. Bu Ustad, terima honornya sebelum atau sesudah lebaran? Soalnya ini menyangkut momen penting dalam hidup saya dan Asrul. Mudah-mudahan sebelum lebaran. Doa dari kami orang-orang yang terpinggirkan selalu menyertai Bu Ustad. Semoga berkah dan sukses. Kalau Bu Ustad kebanyakan dosa, biar sebagian saya yang tampung. Saya ikhlas. Gila lu. Mana ada dosa yang bisa ditransfer ke orang lain? Gue juga tahu. Itu kan cuma basa-basi gue doang. Baiklah, Bu Ustad. Walaupun baru sekedar harapan, kami berdua sudah senang dan lega. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Din, Srul. Kok lu cuma doain bini gue doang? Kebetulan stok doa yang kita punya, khususan untuk orang-orang yang berani kasih THR. Udah-udah, pada ngaco nih. Ya, betul juga, Din. Tak boleh kok begitu. Doakan pula lah, Pak Ustad. Nah, begitu dong. Saya doain. Semoga Pak Ustadz dibuka pintu hatinya untuk membuka dompetnya guna memberikan THR buat kita. Amin. Oh, biar Bapak yang angkat. Pasti telepon dari Koang. Assalamualaikum. Hah? Pak Koang. Baru aja saya mau nelpon. Si bos udah nelpon duluan. Jadi gak enak nih. Bagaimana naskahnya Pak Ustad? Apakah sudah ditulis? Bukan ditulis lagi. Udah saya print bos. Insya Allah besok saya dan istri udah bisa langsung syuting. Begini Pak Ustad. Barusan saya ditelepon pihak televisi. Ada sedikit perubahan Pak Ustad. Dunia selalu berubah. Gak ada yang baru. Biasalah itu bos. Apa nih? Apa nih? Apa yang berubah nih? Apa? Anu, Pak Ustad. Ide untuk tampil berdua ternyata harus ditunda dulu. Ditolak. Apa? Kebiasaan deh, teriak-teriak. Jadi, mohon maaf. Syuting kembali ke rencana dengan satu presenter saja. Yaitu? Ibu Ustad. Ibu Ustad? Ya. Sebenarnya saya nggak enak, Pak Ustadz. Tapi ya mohon maaf lah, ini permintaan dari pihak televisi.
Ya, saya maafin. Mumpung bentar lagi lebaran. Ya. Terima kasih, Pak Ustad. Ada kabar apa, Pak? Anu, mah. Mama terpaksa jadi presenter sendirian. Kenapa? Anu, mah, sedikit masalah politik. Sebagian wakil rakyat di Senayan menelpon pihak televisi supaya tidak memakai lagi jasa Papa untuk jadi narasumber. Oh ya? Kenapa bisa gitu, Pak? Tahu tuh. Mungkin karena pemilu tahun kemarin, Papa nyebrang ke partai lain. Ah, udah deh, gak usah dipikirin. Kalau begini terus, kapan ngetopnya gua? Ya Allah, ya Rabbi. Rang! Barang! Ngapain lo di situ? Linda? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Belum kapok juga lo? Kapok, Bu, kapok. Kita datang dalam keadaan damai. Peace. Pasti lu disuruh sama si Juki kan? Mana dia? Pok, udah deh. Jangan diterusin sakit hatinya, Mpok. Teman-teman Juki udah ngambil risiko datang kemari buat memperbaiki silaturahim. Iya, Bu. Kalau boleh, kita mau numpang sholat maghrib di sini, Bu. Oh, begitu. Boleh. Sekalian aja pada buka puasa di sini, ya. Nyok, masuk, nyok. Masuk, nyok. Nyok. Ling, lu belajar sholat di mana? Di karaoke. Di sana kan juga ada ustad. Ma. Juki boleh ikut masuk, Mak. Ya udah deh kalau nggak boleh. Biar Juki tunggu di luar aja. Pok. Diam lu, Bang. Ini urusan keluarga. Masuk. Subhanallah. Bener, Mak. Juki boleh ikut masuk. Boleh. Ya, dia pakai pingsan lagi. Ngerepotin aja. Juki, bangun. Terserah kalau kamu gak mau kerjasama dengan saya untuk proyek perpustakaan itu. Saya juga udah capek ngadepin kamu. Aku gak pernah maksa kamu untuk masuk ke dalam kehidupanku. Kamu sendiri yang maksa untuk masuk. Itu karena saya mencintai kamu, Ayah. Emang cukup mudah cinta doang? Cinta aja gak cukup untuk membuatku menerimamu. Kamu gak pernah benar-benar mencintai aku. Tuh, apa gue bilang? Saya ingat semua tentang kamu.
Selamat ulang tahun. Berhenti. Gue capek dengerin lo berdua. Kalau lo mau ribut terus, cari tempat lain. Jangan di musala gue. Emang musala dia, Sro? Diam, ku tampar kau nanti. Zam, Ayah, lo terusin tuh berdua proyek perpustakaan lo atau enggak sama sekali? Iya, Bang. Gue sebel ngeliat lo berantem terus. Pacaran enggak, kawin enggak, baikan enggak. Bikin nafsu makan gue hilang aja lo. Iya, Bang. Maafin Ayah. Kalian golok gua kalau mau, Din. Katanya gak nafsu makan. Ya, nafsu nabokin gua sekarang nih. Mau? Lagi pakai ngambek. Ngomel mulu. Robi Firli, wali-wali daya, warhamhuma, kama rob bayani sohiro, subhana robika robil izati amayasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi robil alamin. Mak mau ngomong. Juki, Mak tahu lu sayang sama emak. Tapi Mak gak tahu apa Mak bisa sayang sama lu. Kok gitu, Mak? Karena lu bukan anak gue. Bukan anak kandung gue. Juki bukan anak kandung Mak. Mak bohong. Bohong kan? Mak gue emang suka bercanda. Gue serius. Cuk, pingsan melulu.